time and turn around. It's good enough, but I'm not sure. This happiness, when it's my girl. But it's time to turn around. Oh, I know we can't stay. Yeah, I know time will turn us away. Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Baik. Iya, selamat datang nih di Radionet Show buat teman-teman dari Good Enough ya. Good Enough. Boleh kenalin dulu dong diri kalian masing-masing kepada smart viewers. Mungkin dari yang sebelah sini dulu Alan. Oke, itu basis kita namanya Alan. Alan, terus? Gue Yos di vokal gitar. Yos. Gue Rizky di gitar vokal. Dan yang paling ujung? Ada Dava. Di drum, oke. Berarti ini good enough ya. Tadi udah ngebawain lagu juga kan, enak banget kan jamming-nya. Kita juga ngedengerinnya asik. Cuman gue pengen nanya nih, ini nama good enough ini asalnya gimana ceritanya gitu? Karena kalian tuh performnya bukan good enough tapi very good. Very good. Aduh. Biarlah yang cukup baik cuma hanya kita aja. Oh. Yang baik untuk kalian. Oh, siap. So bijak banget. Gimana? Ceritain dong ke smart viewers. Kenapa bisa muncul namanya kayak gitu? Good enough. Band ini ada sebelum judulnya ada, nama bandnya ada. Jadi nama band ini justru sudah ada ketika label tertarik sama band ini dulu. Dan yang punya label yang ngasih nama. Yang ngasih nama kalian. Harusnya datang sini nih. Itu ketemunya emang pertama kali itu dari mana? Kalian masing-masing. Gue kebetulan punya home recording. Alan dan Rizky ini juga punya band dan rooster gue di label gue gitu. Karena label gue Amplop Records ini ada ulang tahun ke-10, gue lagi bikin lagu tentang hari pahlawan juga karena acara di tempat hari itu juga.
Itu di Hero In You yang masuk juga ke album kita. Awalnya gitu. Nah terus pas gue bikin, ini gak asik nih kalau gak ada bandnya nih. Makanya gue coba, udah kita inilah kita bikin side project kayak gitu. Oke, jadi gitu awalnya sih. Awalnya berarti bertiga dulu ya berarti bertiga ya? Dulu. Emang hanya bertiga. Emang hanya adisional ya, Pak. Wah, wow, gitu. Adisional loh, adisional loh. Tambah-tambah ya. Oh, gitu ya. Jadi ini akhirnya dari bertiga tambah Dava dan memutuskan untuk yuk kita ngeband bareng deh, kita jamming bareng sebagai namanya Good Enough tuh gimana? Ceritanya. Dan kapan sih? Sebenarnya kalau tepatnya kapan sih? Bulan apa ya? Maret kali ya? Maret. Oh, Maret tahun ini. Kalau Maret April ya? Oh. Ini masih baru banget. Masih baru banget. Tapi karena kita orang lama ya, jadi mungkin udah lebih siap lah. Gitu. Buat chemistry si udah. Orang lama. Orang lama. Sombong banget. Ini gue nggak yakin nih tahun berapa nih lahirnya ya. Orang lama semua ini kan. Ini berarti chemistry-nya udah nggak ada masalah ya. Kita karena udah walaupun lama sih. Band-nya udah namanya belakangan, tapi udah terbentuknya main duluan. Betul, betul, betul. Oh, jadi start nih. Terus nih kalau tadi nih lagu yang Someway ya berarti ya, Someway itu ceritanya tentang apa sih lagunya? Someway itu kisah cinta masa sekolah. Oh. Tadi itu gambaran nih, kalau di sekolah pasti kan ada jakam lah ya. Oh, yang bengal-bengal gitu lah. Iya. Madol-madol gitu ya. Ayo, wow, ketawa semua nih ya. Aduh. Yang gaya-gayanya sok-sok. Tapi gitu. Dia soal cinta cemen banget. Kita mau angkat nih. Penampilannya heavy metal tapi ya apa isi hatinya ini ya. Ini jangan-jangan ini lagi kisah nyata lagi. Kisah nyata dari salah satu dari kalian atau enggak, ini apa semuanya? Kita semua korban anak nakal itu gitu. Oh, jadi kita bayangin kalau dia kayaknya enggak jantan-jantan banget deh. Semuanya diciptakan sama ya. Nah, itu, jadi itu. Walaupun kelihatannya kayak jantan banget sebenarnya buat cinta cemen ya. Cemen. Ya ampun cemen kosa kata gue denger lagi tuh. Ini kalau biasanya nih ngedapetin ide dalam menciptakan lagu. Kalau tadi kan berarti bukan dari pengalaman pribadi ya. Nah selain itu ada lagi gak sih yang mungkin dari apa namanya musik yang kalian dengerin atau musisi yang kalian ikutin gimana? Kalau di Hero In You itu gambaran tentang perjuangan kita lah sebagai musisi gitu kan di Indonesia itu cukup sulit bisa dibilang gitu. Jadi gue mau ngasih gambaran bahwa apapun yang kalian lakukan baik kalian musisi baik kalian cuma tukang sampah kalau itu lo lakukan dengan hati itu punya arti kayak gitu. Itu di Hero In You kayak gitu lebih kesana. Pahlawan nggak mesti pejuang ya. Karena anak-anak sekarang kan kayaknya udah bingung hobinya apa. Pengen jadi YouTuber sih mereka tahu kan gitu. Anak kamu mana ada dulu ya YouTuber ya? Mana ada. Oke, jadi itu juga dilihat dari situasi sosial juga berarti betul, ya. Betul, betul, betul. Muncullah lagu tadi Hero In You. The Hero In You. Oke, habis ini mau mainin lagu apa nih? Kita coba cover salah satu apa namanya jagoan pop Indonesia. Wih sedap. Shalom Seven tapi anak kita... lama juga. Iya. Jagoan pop. Yang mana nih? Yang mana nih yang bakal di cover? Hari bersamanya. Kita masap juga sama lagunya One Direction. Oh gitu. Yeah. Oh menarik sekali nih ya. Ini pasti bakal seru banget. Daripada penasaran, langsung aja kita saksikan. Good Enough. Hari telah terganti, tak bisa ku hindari. Tibalah saat ini bertemu dengannya. Jantungku berdegup cepat, hati bergetar hebat. Akankah aku ulangi rusak harinya? Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku
hadapannya. Tahu berapa lama aku mendapatnya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja, beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja, lancarkanlah hariku, hariku bersamanya, hariku bersamanya. I know, for sure. I know, for sure. Everybody wanna steal my girl, everybody wanna take her heart away. Couple billion in the worldwide world, find another one cause she belongs to me. Everybody wanna steal my girl, everybody wanna take her heart away. Couple billions in the worldwide world, find another one cause she belongs to me. Everybody wanna steal my girl, everybody wanna take her heart away. Couple billion in the worldwide world, find another one cause she belongs to me. Everybody wanna steal my girl.